Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di KRS 3984 video campuran. Oke, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang dulu sempat bertanya di komentar. Bagaimana cara mengakhiri atau mengancing bibir tas anyaman? Oke, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengancing ya. Untuk bagian bibir ini harus ditambah 2 tali ya. Jadi tepatnya 3 tali di bagian bibir. Hitungannya dari sini, misalnya dari sini 17, misalnya ini 17 berarti ditambah lagi 2 jadinya 19 begitu. Terus caranya begini teman-teman, dilihat ya. Ini untuk khusus untuk yang biasa mengikuti video tentang tas ya, terutama para ibu-ibu dan juga mbak-mbaknya ya. Ini untuk semua arahnya keluar, cuman ada yang di tengah, ada yang di luar, ada yang tengah, ada di luar, ini seperti ini ya. Kalau yang seperti ini kita masuknya ke tengah sini, terus dimasukin blus begitu. Kalit. Terus yang ini di luarnya, luar ini. Begini. Oke guys, hasilnya seperti ini ya. Sudah jadi. Ini tinggal ngerapiin ini yang sedikit-sedikit ini, sambil sisanya tali dipotong rapat, dipotong mepet ya. Kemudian apa yang kecil-kecil itu, yang sobek-sobek itu, kita rapikan dengan korek api, kita bakar. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya cara menganyam di bagian akhir atau di bagian bibir tas. Semoga video ini bermanfaat. Semoga bagi Anda yang mencoba bisa di rumah dan
Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.